Gratis gimana tar? Tar bakal nyari kita lu. Karena di Coldplay itu tuh gua waktu itu sempat di beberapa tahun yang lalu pas lagi di luar negeri, gua tuh ngelamar dia tuh di lagu Tinggi. Mudah-mudahan fungsi ini juga bisa membangkitkan asmara-asmara itu lagi. Benar tar. Gede gua semua war tiket. Sebenarnya gini, ya bagus sih, maksudnya akhirnya Coldplay berhasil main di Indonesia. Cuman yang nyebelin adalah kenapa tiketnya mesti di war, kenapa nggak bisa dibikin 3 hari aja? Ya kan, jadi semua penduduk Indonesia tuh bisa kedapetan nonton Coldplay. Kasihan loh teman-teman kita yang mungkin nggak bisa nonton untuk luar negeri gitu. Kan mumpung ada di sini kenapa nggak 3 hari aja? Masalahnya award-nya bukan cuma 100 orang, 200 orang, kan beribu-ribu penduduk Indonesia yang dimana semuanya pada main sosial media. Dia kalah gua. Berarti ikut Mas Tawa tadi pagi? Alhamdulillah iya. Dapat enggak? Aku sampai nyuruh orang, ada nyuruh teman-teman aku juga, pokoknya kalau lu dapat beliin gua dulu yang ntar gua ganti, terserah mau yang mana. Mau dibakalin. Heeh, terserah, gua masih enggak ada KTP kok. Tapi enggak masalah kategori berapapun ya masalahnya. Alhamdulillah enggak kayak kan ya kan ada cicilan 0%. Tenang aja, Bos. Ntar, emang lu tiket termahalnya ke 11 juta gimana, Mas Tar? Iya, menurut gua itu sepadan ya dengan orang Indonesia yang sebenarnya menurut gua pun isinya orang kaya semuanya. 11 juta apalah buat mereka, buat kita mah kayak lumayan kan itu. Ya cuman ya sekali seumur hidup Coldplay main di Indonesia gitu, melihat negara kita yang indah. Ya mudah-mudahan buat promotor ini saya ngomongin ya cuma sehari boleh enggak? Dua hari gitu. Tar, tapi lu tar. Gratis gimana tar? Tar bakal nyari kita lu. Karena di Coldplay itu tuh gua waktu itu sempat di beberapa tahun yang lalu pas lagi di luar negeri, gue tuh ngelamar dia tuh di lagu Tinggi. Mudah-mudahan fungsi ini juga bisa membangkitkan asmara-asmara itu lagi. Benar tuh, bakal nyari kecalon bakal nyari kecalon. Gue kalau gak dapet di negeri kita sendiri, gue keluar deh kayaknya. Ntar, Alsat keadaannya gimana sekarang?